Oke, everyone, kembali lagi bersama aku Adi di channel Leo EV. Kali ini aku sedang bermain game Lies Pirate Survival Island Adventure lagi. Dan di video kali ini aku akan kembali jalanin event Halloween Spider Den lagi. Nah, di sini bagian ketika udah kebuka untuk misinya yang belum aku selesaiin cuma Mother Spider Kill. Kita harus membunuh Mother Spider ya, guys. Dan di sini kita dapat chest lumayan. Di sini aku mau ngasih tahu supaya kalian bisa nge-claim untuk reward-reward yang ada di sini. Kalian harus nyalain data internetnya terlebih dahulu ya. Kalau nggak ada data internetnya akan kekunci. Oke, di video kali ini aku akan kembali ngumpulin skin-skin Ghostly ya. Di sini ada beberapa skin yang belum aku dapetin. Ada 3. Langsung saja kita akan tukarkan skinnya sambil kita review. Oh, betulnya di sini aku buatnya yang ini ya. Pistol, karena di sini namanya kalau nggak salah, kalau kita klik event, di sini namanya Ghostly Pistol. Oleh karena itu aku di sini pegangnya pistol aja karena di sini banyak senjatanya, guys. Maksudnya sejenis pistolnya banyak. Barangkali padahal itu bukan skin dari pistol ini, kalau aku buatnya handmade pistol. Oke, di sini cuma 2 sih, ada handmade pistol sama drowned lagi sama Soul Destroyer. Karena di sini skinnya ada pistol-pistolnya, ya aku buatnya handmade pistol aja, guys. Oh iya, langsung aja kita tukarkan. Sorry guys, kebanyakan bahasa basi. Kita langsung mulai dari pistol. Oke, equip. Kemudian untuk hatchet, hatchet, kemudian kita equip. Satu lagi pickaxe. Oke, ada 3 yang kita beli kali ini. Kita udah kepake, langsung aja. Wis, keren ya. Jadi keren, guys. Menurut kalian bagusan skin Christmas atau yang ini? Ghostly, guys. Dan yang ini? Loh, kok ini nggak belum kita equip? Oh ya, belum, guys. Sorry. Nice. Ini dia, guys. Keren banget, bukan? Apakah ada... apakah jadi lebih... ini maksudnya apa? Jadi lebih... nggak gampang rusak kalau kita pakai skin? Emang lebih cepet sih kalau alat yang terbuat dari metal, emang lebih cepet, guys, kalau buat farming cari item. Oke, keren, cukup keren. Nah, yang ini, ini kenapa nggak tukan, guys? Itu kenapa gue dari awal bingung. Kita udah equip kan, tukan udah equip, ternyata bukan skinnya ini, handmade pistol. Oke, kita akan coba cari ya, siapa tahu di chest gue ada. Semoga ada. Oh, ini, guys. Oke, kita perlu crafting lagi ternyata, guys. Ternyata ada. Sayangnya rusak ya. Lah, kok dimana hilang, guys? Bentar. Hilang dong, guys. Ya ampun, kita nggak bisa review dong kali ini, guys. Hilang dong. Kalau di sini emang ada pistol ya? Enggak ada. Apakah kita bisa beli di sini? Oh, ini, guys, kita butuh 600 lagi. Ternyata, waduh. Oke, sepertinya aku harus ngumpulin 600 lagi ya. Ya ampun, guys. Kurang dong. Kita harus cari-cari lagi. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu cara paling worth it ngumpulin koin selain ngancurin ini, boneka Scarecrow. Di sini kita bisa juga mancing, guys. Kalau kita mancing, kita akan otomatis dapat 15. Kan sama aja seperti kita ngancurin Scarecrow. Lumayan, kita nggak usah muter-muter keliling pulau gitu untuk cari Scarecrow. Suku itu lebih menghemat waktu gitu. Nah kan, kita langsung dapat 15 Pokecoin. Kita coba lagi. Nah kan, dapat terus. Ya, sepertinya aku akan spam mancing aja untuk ngumpulin 100 lagi untuk ngumpulin 600 Pokecoin. Aku juga akan tetap sih, maksudnya lebih banyak untuk mancing aja dibanding keliling pulau. Oke, akhirnya aku udah kekumpul juga 600, ya 600 lebih sih Spooky Coin-nya. Jadi sekarang kita bisa menukarkan untuk Pirate Pistol. Langsung saja kita tukarkan. Oke, jadi ini tampilannya. Ya, lumayan keren sih.
Oke, sekarang aku juga akan review untuk skinnya. Baiklah guys, di sini sekarang aku udah review untuk skin pistol ini. Dan bisa kalian lihat di sini aku udah mendapatkan semua skin Ghostly di event Halloween Last Pirate ini. Sayangnya pirate pistol kita nggak bisa crafting di crafting biasa. Sepertinya kita harus dapetin dari event atau dungeon. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton videoku sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.